Guys, look at this guys. What? Kok bisa kayak gini ya kan? Ada daun jatuh dari pohonnya. Iyalah dari pohonnya anjir. What? Ini pohon kok bisa gini? Wah, kok bisa gini, guys? Yo, halo guys, kembali lagi bersama Q di sini gitu cuy. Dan ya, jadi sebiasa kali ini aku bakal main Minecraft lagi guys ya. Dan di video kali ini aku tuh mau bagiin 5 add-on ya, 5 add-on yang akan membuat Minecraft kalian tuh terlihat realistis. Iya, pokoknya Minecraft kalian tuh lebih keren, lebih realistis gitu cuy. Oke, dan buat kalian yang mau request add-on silahkan request di kolom komentar gitu cuy. Dan buat kalian yang belum tersokes add-on requestannya, ya tungguin aja gitu guys ya. Karena ya lagi dibuatin juga, ini tuh bukan video hari ini tapi video yang sebelum-sebelumnya gitu cuy. Jadi kalian tungguin aja untuk add-on yang kalian request gitu guys ya. Oke, dan jangan lupa komen buat kalian yang mau request ya kan. Dan jangan lupa subscribe dulu sebelum lukis. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke add-on yang pertama. Let's go. Kita sudah di add-on pertama, namanya item fisik versi 2 gitu cuy. Ada behaviornya juga. Nah yang ini guys ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk dalam gamenya lagi cuy. Dan untuk add-on pertama ini, jadi mungkin dari sebagian dari kalian udah tahu add-on pertama ini kayak mana gitu ya kan. Jadi add-on pertama ini item fisik gitu cuy. Itemnya itu menjadi terlihat, ya kita coba lihat aja, kita coba ambil dulu itemnya kayak pedang ya kan. Oke, mungkin torch juga, stick, dan apa lagi ya, chest plate ya kan, ada helm juga, kita coba ambil semuanya guys ya. Oke, kita coba segini dulu dan kita coba lihat. Nah, kita buang, boom. Aduh, salah aja. Lah, gue ambil wey. Jongkok kah? Buat. Nah, kayak gini guys. Nah, kok tadi keambil ya? Asem. Jadi kalian bisa lihat ini tuh jadi 3D juga gitu cuy. Jadi ini asli realistis banget guys ya. Nih. Oke, mantep. Dan untuk ambilnya kalian tuh tinggal jongkok aja sebenarnya, di dekat itemnya kalian tinggal jongkok aja. Nah, otomatis keambil gitu cuy. Nah, kalau kalian gak jongkok, itemnya itu akan terdorong. Nih, akan terdorong seperti ini gitu cuy. Oke. Dan mungkin kalian sudah paham add-on pertama ini, add-on pertama ini jadi item fisik seperti ini gitu cuy. Kita coba ambil shield, apakah bisa juga, kayak mana ya bentuknya. Nah, bentuknya, aduh jongkok lagi. Lupa guys, jangan jongkok guys. Kita buang dulu. Nah, oke. Kita coba dorong ke sini dulu guys ya. Nih. Jadinya itu seperti ini. Dan ini shield kemana ya, hilang ya anjir. Nah, shieldnya itu kayak gini guys. Dan untuk cara ambilnya kalian tinggal jongkok aja. Oh, terambil sendiri gitu cuy. Oke. Dan ya mungkin itu aja untuk addon pertama. Jadi menampilkan item fisik gitu cuy. Item kalian tuh menjadi keren, bisa ditaruh di tanah gitu guys ya. Kita sudah di addon kedua, namanya The Better First Person gitu cuy. Versi 0.1 maksudnya gitu guys ya. Untuk addon ini gak ada behavior gitu. Dan oke bro, jadi kita sudah masuk dalam gamenya lagi guys ya. Dan untuk addon pertama ini kalian tuh akan bisa melihat badan kalian sendiri gitu guys ya. Ya, lihat badan kayak mana bang? Kalian mungkin udah tahu, udah lihat juga tadi di addon pertama badanku tuh jadi kelihatan gitu cuy. Oke. Kalian coba lihat aja kan kayak gini ya kan. Kalian tinggal coba lihat ke bawah. Nah, badan kalian tuh terlihat guys ya. Dan kalau kalian pegang item kayak misal ini sama shield mungkin. Oke, nah jadi kayak gini guys, kalian tuh bisa melihat item yang kalian pegang juga gitu cuy ini. Nah, kalau jalan juga jadi beda, jadi lebih realistis seperti ini guys ya. Ini sih keren banget cuy. Nih. Lah, kok gak ada itemnya weh? Nah, kayak gini. Ya kan. Kalian bisa lihat
badan kalian dan juga item yang kalian pegang itu cuy, nih. Dan untuk animasinya itu seperti ini, nih. Animasi shield seperti ini guys ya. Boom. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini keren banget sih menurutku guys. Minecraft itu tuh lebih realistis, kalian coba lihat aja. Kalian bisa lihat punya kaki kalian, badan kalian, tangan kalian ketika pegang item gitu cuy. Oke, ini mantap banget guys ya. Oke. Dan mungkin itu aja untuk addon kedua. Jadi ya lumayan simple juga. Jadi kalian tuh bisa melihat badan kalian ketika kamera first person seperti ini guys ya, atau kamera orang pertama gitu cuy. Kalian bisa lihat aja. Nih kayak gini guys. Oke, ini mantep. Ini mantep banget guys ya. Kita sudah di addon ketiga gitu cuy. Namanya yang ini, namanya blok fisik versi 1.2.0 gitu guys ya. Gak ada resource pack, cuma behaviornya doang gitu cuy. Dan oke bro, kita sudah masuk dalam gamenya lagi guys ya. Jadi untuk addon ketiga ini kalian tuh akan, ya sebenarnya addon ketiga itu mirip-mirip sama addon pertama gitu cuy. Kalau addon pertama itu ya kan item fisik, kalau addon ketiga blok fisik gitu cuy. Oke, kita coba ambil dulu bloknya, kayak misal oak plank ya kan, ada blok emerald, blok lapis, blok quartz, apalagi guys, aneh blok, mungkin slime blok, kita coba aja. Oke, kita coba taruh dulu di sini. Boom. Kok oke. Semuanya bekerja guys, aman. Jadi blok kalian tuh bisa, dan untuk cara ambilnya itu sama seperti add-on pertama gitu cuy. Kalian tinggal jongkok aja seperti ini. Nih, add-on itemnya itu akan terangkat secara sendirinya gitu cuy. Nih. Oke, kita coba taruh lagi ya kan. Oke, yang banyak guys. Nah, banyak. Oke, jadi kita juga bisa dorong itemnya itu terdorong guys, bukan item, ini blok ya kan, blok fisik gitu cuy. Oke, mungkin kalian juga udah paham itu cuy, item fisik kayak gini, item fisik lagi, blok fisik tuh kayak gini ya kan, mirip-mirip sama addon yang pertama gitu cuy. Dan oke bro, kita sudah di addon keempat, namanya Pulse Falling Leaves gitu guys ya. Apa artinya ya, nggak tahu juga, pokoknya ada behaviornya juga. Dan oke bro, kita sudah masuk dalam gamenya lagi guys ya. Jadi untuk addon keempat ini, kalian tuh akan melihat daun yang jatuh gitu cuy. Wow, jatuh kayak mana bang? Ya kalian bisa lihat aja di mana ya, kita coba cari dulu pohon gitu cuy ya, karena pohon di sini nih, pohon nih. Nah, kalian bisa lihat item yang jatuh, item daun yang jatuh gitu cuy. Mana daunnya ya? Nah, ini dia daunnya seperti itu. Kalau bahasa Sundanya ini kalakai gitu cuy. Ada kalakai di Minecraft gitu guys ya. Ada daun yang sudah tua yang jatuh itu. Nah, kayak gini. Nih. Oke, ini sih mantap banget guys ya. Kita coba hancurin juga. Ada yang jatuh juga, dapat stick. What? Kita dapat stick anjir, hancurin ini. Tahu lah ya. Nih, ada daun-daun jatuh, daun-daun yang tua ya kan. Daun-daun yang udah kuning gitu cuy. Asli ini keren banget guys ya. Oke, sebenarnya addon ke what? Ini kok kayak ini pengaruh dari addon pertama sih guys. Item fisik soalnya. Nih. Anjir, oak sapling aja jadi ini guys. Oak sapling jadi nih, jadi item fisik itu addon pertama guys ya. Oke, dan kita coba lihat-lihat dulu apakah pohon yang lainnya juga bekerja gitu guys ya. Kita coba lihat untuk pohon ini, pohon apa sih namanya, ini hancur birds. Oh iya, birds guys. Nih, ada daunnya juga kah? Mana daunnya we? Oh, gak ada ya? Apakah cuma oak doang? Kayaknya ada juga guys. Nih ada juga. No. Yang ku aneh tapi ini grass
ini tuh daunnya warna ungu ya kan, warna ungu-ungu pink gitu. Tapi untuk daun jatuhnya tuh warna warna hijau tua atau warna kekuning-kuningan. Ya aku gak tahu juga, mungkin di next update bakal dirubah kali ya. And then kita sudah di add-on kelima namanya yang ini namanya this STJ tricutting. Ya tricutting, kalian juga ada BHP-nya juga gitu guys ya. Dan oke bro, kita sudah masuk dalam gamenya lagi guys ya. Jadi untuk add-on terakhir ini kalian tuh akan bisa seperti seperti apa ya, seperti meng-cutting pohon ya kan, ya meng-cutting gimana nyebutnya ya. Oke lah, kita langsung praktekin aja gitu cuy. Kita coba ambil dulu X-nya semuanya kita ambil. Oke. Dan kita ke mode survival dulu. Kita harus di mode survival soalnya kalau di mode kreatif itu gak bisa guys. Selidah lah belum. Salah. Dan oke, kita sudah masuk di mode survival gitu cuy. Jadi untuk add-on kelima atau add-on terakhir ini, kalian tuh bisa meng-cutting pohon seperti ini guys. Oke, kita coba. Nah, kita kan pakai iron axe ya kan, pakai axe ya. Maksudnya kita coba hancurin pohon ini. Nah, jadi seperti ini guys ya. Kalian coba kombinasiin aja sama item fisik plus item fisik plus blok fisik, jadinya seperti ini guys. Keren banget ya kan, keren banget ini guys. Dan gak cuma gini doang, kita coba hancurin lagi nih. Ini juga bisa dihancurin lagi guys sampai kecil kayak gini nih, sampai kecil ya kan nih. Kita coba hancurin semuanya. Nah harusnya ini hancur nuh ya kan, hancur semua ya guys. Kalau kita hancurin bawahnya, hancur semuanya gitu guys ya. Oke, kita coba praktekin di pohon yang lain gitu cuy, karena ini udah penuh anjay. Oke, kita coba di pohon ini guys ya. Nah, coba hancurin paling bawahnya. Ininya kita hancurin juga nih. Jadi kalian tuh bisa seperti ini gitu sih, ada seperti serbuk-serbuk pohonnya gitu guys ya. Nih, keren banget sih ini. Ada seperti serbuk-serbuknya pohon gitu guys. Nah, kita coba hancurin semuanya. Oke, dan dan seperti biasa hancur semuanya guys. Hancur, bagian bawah hancur, bagian atas pun hancur gitu cuy. Ya, gimana aja di dunia asli ya kan, mirip-mirip seperti itu gitu guys ya. Oke. Dan mungkin itu aja untuk add-on kali ini. Jadi add-on 5 add-on ini akan membuat Minecraft kalian lebih realistis, lebih keren, lebih hidup. Dan see you the next video guys ya. Dadah. Bye.